Tah guys, tah. Ieu arana proses ngabuka suku kaki sapinya alias tunjang. Nah, ieu teh kaki sapi, sakali di ieu teh kaki sapi lain bedul. Tuh lain kaki bedul mah lain deuleuk kitu tah. Sagede alaihim pira putra ka deuleuk. Masa gua bisa ngebedain ini kaki sapi sama kaki B2 gitu. Jadi ini teh mas, kalau memang bener ini kaki B2, gak mungkin segede gaban gini ya. Itu coba dipahami gitu, diteliti. Jadi ini tuh kaki sapi ya, kaki sapi lokal teman-teman. Itu biar gak salah paham maksudnya. Nah, jadi ini proses membuka tulang gitu ya, sama kuku gitu, tulang dalam gitu tuh gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Bentar lagi kita memasuki lebaran haji, biasanya banyak yang kurban suka kebagian gitu ya, kakinya kebagian, ekornya gitu. Jadi ini jika kalian dapatkan kaki sapi silahkan ya ditiru gitu. Jadi cara membukanya seperti ini ya, tuh usahakan cukup pakai obeng satu buat nyongkel kukunya tuh yang keras, terus yang kedua pisau yang kecil. Ini kalau besar susah nanti. Itu ya. Itu untuk ngebersihin bulunya itu cukup direbus setengah matang, nanti dikerik pakai pisau. Usahakan pisaunya yang tajam ya, diasah lah gitu. Pakai logika bae atuh setik gitu. Ulah polos teuing. Nah, geus gitu bae nya. Gitu. Selamat menonton, semoga terhibur. Gitu. Channel ini mah cuman hiburan doang, sedikit tutorial gitulah. Oke. Kemudian kurang lebihnya kami mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Iya, betul. Lalu 1.000. Berapa? Sama yang kadin ya? Karena adsen. Iya, maksudnya kadin oke. Iya. Karena adsen, terus. Nah, komisi kadinnya kan? Iya, karena Google adsen. Terus jadinya karena kening. Daripada nonton TV sih. Guancang amat ya. Sian kan alaman. Paham kalau itu mah kan gitu lah. Ini sampai kan. Ya. Masa IT.